sebelum nonton, subscribe dulu. Cik Sambal. Hai, hai, assalamualaikum. Hari ini Cik Sambal nak masak ikan bilis goreng kering. Ha, yang kering-kering tu kan, yang bukan basah untuk kita simpan. Untuk kita simpan lama-lama. Okey. Kat sini ada ikan bilis mata biru, ikan bilis yang disponsor yang dibeli oleh yang diberi oleh ibu mertua Cik Sambal. So Cik Sambal nak, dia minta buatkan sambal bilis garing tu lah. So yang ni first memang kena cuci dulu eh. Ikan bilis ni mesti dicuci tau. Kalau you all tak cuci, dia akan masin. Dan sebenarnya tak elok lah kalau tak cuci. Kita pun tak tahu dari mana kan benda ni. So maknanya kita memang kena cuci dulu, cuci bersih. Lepas tu tapis tau. Tapis dengan bawah dia kena ada ni lah, macam besen kecil ke kan, untuk tadah air. Macam ni. Ha, okay. Lepas tu bila dah dah toast semua, dah kering kan, kita rasa macam lembap gitu kan. Ha, lepas tu kita akan letak cuka. Okey, cuka tak kisah je nama apa. Cuka yang ada kat rumah Cik Sambal ni je cuka dia. Boleh lah. Okey je cuka ni, tak ada masalah. Okey, letak cuka untuk apa? Untuk kita maintainkan kerangupan. Okey, maintainkan kerangupan bilis yang akan digoreng. Okey, tabur je macam ni. Tak payah banyak sangat. Agak-agak mengikut ni lah. Lepas tu gaul dengan tangan eh. Kalau boleh pakai sarung tangan pun okey. Sebab dia ni ada tulang. So tajam-tajam sikit. Gaul rata. Kemudian kita biar dia kering. Dah betul-betul kering kan. Baru kita goreng. Okey, kita tinggalkan dia dulu. Ratakan dulu. Okey, stay tune. Okey, kemudian kita tutup dengan tisu eh. Tutuplah. Sebab nanti ada lalat. Ha, kalau lalat nanti ada dia berak dalam tu, masalah kat kita lah, sakit perut pula nanti kan. Okey, tutup, pastikan tutup. Tak kisah sebab bawah ni berlubang, so tak kisahlah tutup kat atas dia. Kalau tak ada tisu, tutup pakai apa-apa pun boleh, surat khabar pun boleh. Janji lalat tak masuklah. Okey, kita tunggu dia kering. Dia betul-betul boleh kita goreng nanti. Kita akan goreng dulu. Kita akan buat sambal. Okey. Okey, kita panaskan minyak eh. Panaskan minyak dulu. Lepas tu kita akan masukkan kita punya ikan bilis lah. Ha, ni ikan bilis kita tadi kan. Okey. Okey, dia dah kering eh. Dia macam dah cuka tu dah kering. So, kita tunggu minyak panas. Kemudian kita akan masukkan ni lah. Kalau boleh masuk sikit-sikit eh. Bukanlah sikit sangat. I mean, janganlah sepenuh-penuhnya. Nanti sekata dia tak cantik. Masak dia tu macam ada yang cepat masak, ada yang tak eh. So, agak-agak je masuk dalam tu. Okey. Okey, tengok macam dah panas kan. Kita masuk. Api kecilkan dulu. Baru singat. Okey, api sederhana eh. Jangan kecil sangat. Agak-agak. Lepas tu, masukkan. Kacau eh. Sama-sama kacau. Lodak sikit. Sebab api dah panas. Minyak dia dah panas. Api jangan besar eh. Kalau dia rasa minyak tu, maknanya dia dah masak lah. Okey. Sedapnya buat ikan bilis. Ikan bilis sedap tapi bahaya untuk yang ada penyakit gout. Ada orang makan, orang gout tak boleh makan ikan bilis eh. Protein lebih. Untuk orang diet boleh makan sebenarnya tapi jangan banyak. Okey, kita kacau.
Yalah tu, ha, ni, macam ni belum lagi lah. Ni memang akan nampak macam tak rangup kan. Tapi nanti dia senyap kan. Nah, mana dah masak lah tu. Okey tu. Dengar dah senyap kan. Ha, dah boleh angkat lah ni. Dia dah masak kan. Dia dah masak sepenuhnya. Ha, tengok. Okey dah boleh angkat. Letak tapis. Kita akan letak dah atas tapis. Atas tapis ni. Sekejap eh. Okey ni eh, kita dah kita tapis dulu. Kita tapis dulu, kemudian kita goreng yang selebihnya lah. Api kena slow eh. Okey, kita goreng selebihnya. Okay, sini dah. So, sambalnya tak banyak pun ikan bilis ni. So apa jatuh kan. So kita masukkan semua. Api maintain eh. Api jangan besar. Sebab dia akan panas. Okey, kita masak dulu. Okey, kemudian kita mana yang ikan bilis yang kita dah tapis tadi daripada minyak. Kita letakkan di atas dulang macam ni ya, atas tisu. Bagi dia betul-betul kering minyak. Okey. Kita tunggu yang trip kedua tu masak. Kemudian kita akan kira macam apa? Toastkan lah. Macam ni. Ha, okey. Tengok ni. Nak dengar kerangupan ni ke? Okay, kita ambil satu. Macam panas je kan? Okey, kita ambil ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Sedap kan? Ambil sikit. Rangup. Okey. Dia kalau panas-panas jangan tutup tau. Dia kena sejuk. Dan jangan sejuk sangat. Jangan terlalu terdedah dengan angin. Takut lemau. Okey. Kita bagi dia rehat dulu atas isu ni. Tunggu kawan-kawan dia yang lain tu tengah berenang. Kita tunggu dia. Okey. Okey, trip kedua pun dah masak. Dia dah senyap macam ni. Kan, dia dah macam tak nak bakar dah. Tak nak menggoreng. So, boleh angkat dan tapiskan. Okey, kita tapis dulu. Okey, ini dia hasilnya yang kita dah masak, kita dah goreng. Okey, sekarang kita tengah tunggu untuk dia sejuk lah. Sebelum masuk ke dalam bekas. Ha, dapat eh tips cik sambal tadi. Kita kena cuci lepas tu. Kita kena bagi dia kering, air tos air betul-betul. Kemudian kita sapu dengan, kita renjis lah. Renjis-renjiskan dengan cuka. Tak kisah cuka apa, jangan cuka getah. Cuka getah mati. Okay, guna cuka masakan lah. Macam cik sambal tunjuk tadi, tak kisah jenama apa. Banyak jenama kat luar. Okay, lepas tu bagi dia kering lagi. Tos betul-betul, dia bagi lembab-lembab macam tak basah. Baru kita goreng. Ha, ni. Inilah hasil dia. Okey. Kita try makan sikit. Ha, yang dah sejuk tu kan. Kita try makan sikit eh. Bismillahirrahmanirrahim. Rangup ke tak tu eh? Rangup guys. Okey. Merangup gila. Okay. Ingat, jangan simpan ketika dia panas. Dan jangan dedahkan dia dengan kipas angin. Letak je dekat area dapur tu. Kalau takut lalat apa semua, tutuplah dengan tisu. Bagi dia betul-betul sejuk, baru kita simpan dalam dalam botol. Botol pun kena kedap udara. Okay. Okay. Selamat mencuba korang.